Kali ini kita mau ngeprank kakak. Ngeprank kak Adit ya. Jadi gini, nanti gini Dim, kamu tak briefing dulu ya. Iya. Nah, nanti kamu sama ayah kan main trail di sirkuit. Terus nanti kamu bilang kakakmu, kan kakak kan baru aja pulang sekolah teman-teman. Iya. Biar nanti Dimas bilang sama kakak, nanti anu diajakin ayah ke sirkuit. Nanti kan kak Adit langsung ikut ya kan. Iya. Nah setelah itu nanti sampai sirkuit, nanti ayah mau bakar tanknya kak Adit. Mau bakar tank, tank yang kemarin itu toh. Iya, yang itu ya di sana. Tapi ATV-nya? Ya nanti ATV-nya kita lepas dulu. Kita lepas dulu, terus nanti kan Kak Adit lihatnya kan tanknya udah kamu bakar gitu. Oke, masuk. Oke, kayaknya seru ini teman-teman. Kayaknya seru banget, jadi kita diam-diam aja yuk. Ya biar kayak nyata gitu tuh ya. Kita disuruh itu, kita jangan pakai kayak gini ya. Pake. Kita pakai anu ada safety-safety. Oh, pakai safety-safety ya? Iya. Oh iya, biar suasananya duapet. Yuk, sekalian kita ngajak Kak Adit teman-teman. Jadi teman-teman diem ya, oke? Kak Adit sekalian tak ajak nanti. Biar Kak Adit pakai ini, iya. Dimas pakai ini, ayah pakai tank, oke? Oke. Yuk, kita mau ganti baju dulu teman-teman. Nah, pulang-pulang sekolah gini diajakin ayah sama Dimas nge-trail. Ya, biar sehat ya Dim ya. Tapi yaudahlah, gas teman-teman. Lah, nanti kamu pakai apa? Aku pakai ATV-nya kakak. Oh. Yang tank itu nggak apa-apa kak ya? Siap. Kamu berarti pakai trailmu itu kak? Pakai trail. Wah, jelek yo, eman-eman. Jeleknya keren sih ya. Oke teman-teman, yuk kita langsung gas ke sirkuit. Langsung, teman-teman. Ya, motor aku dipanasin dulu. Siap. Yuk. Ayah mau manasin ATV ya? Oke, siap. Oke, yuk. Jatuh Dim. Iya. Tetap semangat. Yuk, gaskan. Tengku kok dirusakin sih? Enggak sengaja, Kak. Itu aja yang tembakannya mau itu udah lepas loh. Enggak, ini tinggal ini cuma kendo ini loh. Cuma kendo. Kak, kamu bawa minum enggak? Enggak, kan tadi kan aku baru pulang aja langsung nyuruh. Iya ya. Waduh, gini aja, Kak. Atau yo, Kak, kamu beli minum bentar ya. Iya, usah. Warung situ tutup yang dekat sini. Ya, Kak, yang itu yang sebelah sananya lagi ya. Yang di kidul sana yang jauh. Iya kan bentar itu. Yuk. Walah. Ini nih pakai uang nih ya. Enggak, Dimas aja ya.
Dimas sih nggak bisa bawanya. Nah, kalau kamu kan bisa. Kamu kan ganteng. Ini aku tinggal sini nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, siap, siap, nggak apa-apa. Mau beli dulu aku. Oke, ya, beli dulu bentar ya. Oke, siap. Wah, seru ya Dim ya. Iya. Ini sayangnya ini Dim, mau lepas Dim. Ini kalau nggak lepas tadi, wah, ayah bisa juempeng. Ini ayah jumpingnya tinggi banget teman-teman. Gitu. Sayangnya ini tank nggak. Kalau ini pesawat, ayah takutnya tuh apa? Pas jambol itu malah langsung terbang. Itu landing. Ini aku beruntung banget ya. Terima kasih untuk tanknya kak ya. Kan tank nggak bisa terbang kak. Iya. Yang bisa terbang pesawat. Kalau ini mode pesawat, aku yakin langsung terbang kan. Ayah langsung sampai Mekah teman-teman. Ayo udah cepet beli kamu. Oh iya iya. Anu Dim, kita ngelanjutin yang tadi Dim. Yeah. Misinya ini tank kita lepas, ATV-nya taruh diumpet ke situ ya, yang ini. Betul. Ya udah yuk. Yuk kerjasama, cepet. Misalnya Kak Adit udah masuk perangkap nih teman-teman, udah masuk perangkap, udah suruh beli es, udah suruh beli minuman, oke? Okay? Yuk, kita langsung beraksi, kita bongkari ini. Dim, helmnya taruh sini, taruh situ, taruh situ, taruh situ. Eh, tadi Om Pelos mana Om Pelos? Itu. Woi, sini bantu. Ayo cepat bawa tangga. Bawa tangga. Sebentar, sebentar. Aku tak turun bentar. Jadi ini gini, formasinya toh. Ini ATV-nya dilepas dari tanknya. Lah, terus nanti seolah-olah tuh Kak Adit kan kayak enggak ngeh kan kalau pulang ke sini enggak ngeh. Lah, terus nanti kayak seolah-olah tuh Dimas sama ayah tuh mainan api gitu Dim ya. Iya. Gitu ya, nanti enggak taunya ini kebakar gitu ya. Oke, kan biar Kak Adit panik ya. Oke. Oke, atau kalau enggak nantilah kita lihat alurnya teman-teman supaya nanti Kak Adit enggak apa, soalnya dia udah beli yang jauh itu, toko yang jauh itu esnya. Oke. Bentar, bentar. Ini punya tanahnya udah ready. Oh, tenang. Nanti kan itu Kak Adit kan taunya kan ini sepaket sama ATV, berarti taunya ATV-nya tuh kebakar. Oke, Dim? Iya. Enggak, ini udah ini. Saya. Bentar, Dim. Ya, Dim. Tarik, Dim. Adik. Aduh, sandal sepatunya, ya. Oke, tarik. Ayo, ya. Sini aja, ya. Tadi kan di sini. Om, itu dipasang, Om. Biar real. Lah, tadi kan di sini, seolah-olah. Lah, gitu aja. Lah. Kayak gini, tak umpetin dulu, teman-teman. Bentar lagi kali datang nanti. Dim, udah siap? Udah, ini. Bentar, dikasih itu. Kencur. Eh, ayo kena. Sini, Om Pelos. Sini. Sik, taruh di mana, Dim? Eh, ini dikain aja ya. Nah, iya, dikain kan nanti. Langsung mabuk. Duh. Motormu taruh sana aja, Dim. Oke. Biar aman. Sik, itu suara motornya kakak itu. Nah, itu dari ujung. Ayo Dim, sini Dim. Ya kak, ini langsung nanti kita bilang, kan kakak kalau nyampe sini kita nanti bilang tolong gitu ya Dim ya. Ya biar dramatis. Gila kak, ini langsung. Sebentar kak. Oh. Kok iya kamu kok pintar Dim? Kok nggak bisa Dim? Itu ya, bisa nyalon. Iya, bentar. Aduh Dim, tolong! 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 Kak! Sini Dim, jangan. Awas! Tolong! Ah. Lah mana TV-nya? Selamat, Anda kena prank. Kena prank kamu, Kak. Sampai dibakar. Eh? Enggak apa-apa, jadi kok bagus ini kan udah rusak. Tadi udah ke itu, daripada nyampah di sana. TV-ku di mana? Lah tadi? Ya udah kebakar. Udah kebakar. Itu kan besi, gak mungkin langsung ya, habis tuh ya. Langsung kak tadi. Lihat TV-ku di mana? Langsung kakak. Langsung mampu gitu. Ya oke. Dibakar kantengnya lah, TV-ku di mana? Kamu tadi taunya gimana kak? Dari sana aku banteran tadi, kiranya TV-ku nganu kebakar atau saya sama Dimas gini-gini teriak minta tolong. Ya kan kita sengaja Dim ya. Iya. Ya masih agak sini. Lah itu minumnya malah dibuang. Kalau anak TV-ku kebakar aku depan banget lu ya. Nah, enggak apa-apa ini katakan ini kan tank kan udah ya Kak ya, berarti juga kemarin udah. Jangan dekat-dekat, jauh-jauh aja. Dim, Dimas enggak boleh.
Oke teman-teman, jadi ini tuh nggak ada maksud apa-apa ya. Ini hanya hiburan semata teman-teman. Ngeprank ini toh Kak Adit pulang sekolah, coba kita prank gitu. Ini bingung mau ditaruh di rumah di sebelah yang sini tuh garasinya udah bener-bener penuh, sini penuh. Akhirnya bingung daripada di pinggir jalan atau gimana, kalau diginiin kan udah nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman semua jangan salah paham ya, ini nggak ada unsur apapun kecuali hiburan ya Dim ya. Kita tungguin dulu apinya biar habis sekalian, takutnya nanti merambat kemana-mana kan. Kita tungguin bentar, nanti kalau ini udah bener-bener habis, kita baru lagi trail-trailan lagi. Oke? Oke, siap ya? Padamin api. Ayo Kak, kita sambut perpisahan dengan tank kita. Tank tank buatan Didim, ya Dim? Ya. Hormat, gerak! Terima kasih jasa-jasanya untuk tank yang sudah membawa kita karnaval keliling-keliling. Dunia jasamu akan selalu kenang selamanya. Tegap, gerak. Ini kita open request lagi ya. Oh, open ya. Request untuk teman-teman. Kira-kira ATV-nya Kak Adit kita buat apa lagi? Ya, silakan komen di bawah. Atau buat bis. Bis atau pesawat. Wah, ataupun nanti kalau pesawat dicoba di sini ya, tadi nanti terbang sampai mana. Oh iya, jangan itu jangan. Atau itu aja, kapal ataupun apa? Oh, berarti kalau kapal truk, nanti atau truk Kak. Truk nanti buat dari itu toh kardus. Wah, bisa oleng-oleng kalau ya kan. Pakai TV bisa ulang. Apa? Telalar bisa bubuk. Ya enggak bisa dong kayak gini masa bisa bubuk. Bisa bubuk tuh kalau di trukmu. Nanti kalau kita bikin yang kapal, kemungkinan kita bisa berlayar dari Sabang sampai Merauke ya. Kita pergi ke Aceh untuk nemuin teman-teman Didim yang ada di Aceh. Terus pokoknya suatu saat semoga kita bisa ketemu ya teman-teman. Entah itu yang ada di Bali, entah itu yang ada di Aceh. Semoga suatu saat nanti Didim bisa atau liburan atau pas Indonesia apa gitu ya. Ya. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang selalu support Didim. Terima kasih teman-teman. Cium jauh yuk teman-teman. Oke Kak, yuk. Ini kan udah mau habis. Iya. Minum juga udah. Sekarang kita baru main trail. Kok pada min ya enggak? Kita main trail aja enggak apa-apa. Minum rambut gimana? Enggak bakal. Kan ada omnya yang jaga. Ya? Oke ya. Jagain ya, Om. Lihat. Mana TV ku tadi? Pinya kan yang ngumpetin kan ayah. Oh iya, kok dia enggak tahu. Oh, aku tanya kamu. Ya wes, Kak. Baru jualan udah capek. Tos. Ya kan karena kita udah lama nggak latihan. Gimana Dim, udah lama nggak ngetrail gimana? Masih enak ya? Enak tapi cuma itu ya, cepet capek. Tapi ayah lihat kalian ngiwut-ngiwut semua tadi. Keren. Besok kita latihan lagi Dim ya. Kita latihan terus sampai kamu kalau hobinya jadi pembalap, jadilah pembalap yang baik ya. Siap. Kak Adi juga ya. Siap. Jadilah pembalap yang profesional. Kalau hobimu nyanyi, jadilah penyanyi yang profesional. Aku tapi maunya jadi pembalap drag. Oh, kalau kakak hobinya jadi dokter ya, jadilah dokter yang profesional. Siap? Ayo, apa kakak jadi dokter? Nggak tahu. Kalau ini saya tanyain jujur, Dimas cita-citanya apa? Dalam hati yang paling dalam, besok kalau gede mau jadi apa? Aku tuh pas dulu TK tuh aku pertama kali lihat drag tuh aku tuh mau jadi pembalap drag ya. Sampai sekarang? Iya juga itu. Oh masih, berarti hobinya masih belum berubah ya? Kalau ini kita cekong. Oh berarti belum tak berubah, penari. Belum berubah ya? Kalau Kak Adit? Kalau aku dari dulu tuh ya. Pengennya apa? Aku malah buat anak biasa. Apa? Jadi pilot. Soalnya kalau aku lihat pilot-pilot tuh ya orangnya tuh gagah-gagah, terus apa itu berani terbang di apa itu atas langit, itu atas pesawat. Oh gitu. Oh ya. Jadi gini teman-teman. Cita-citanya Kak Adit saat ini yaitu ingin menjadi pilot dan cita-citanya Dimas ingin menjadi pembalap. Kalau cita-cita teman-teman semuanya apa? Ayo silakan komen di bawah. Oke? Okay? Yaudah teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin Didim dari tadi. Ini ceritanya tuh ngeprank Kak Adit, bakar tanknya seperti itu.
Sampai Kak Adit mau nangis tadi. Mau nangis tadi? Merembu-merembu. Aku bingung. Kayak gitu. Yaudah teman-teman, ingat ya, ini cuma hiburan ya, dan kita cuma niatnya mau bakar sampah gitu aja biar nggak nyampah di rumah. Seperti itu teman-teman. Yaudah kalau gitu teman-teman, dadah. Eh, lah motornya. Wow.